Ini rame banget ini kalau malam. Terus ini lapangannya, ini panggung utamanya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Yang di sebelah timur bang, di sebelah timur lapangan ini pang. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Nah, setelah beberapa bulan ya, lama banget kita, saya tidak buat video jalan-jalan lagi ya. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video jalan lagi seputar update kondisi di seputaran Kecamatan Dongko ya, khususnya ini tempat diadakannya kegiatan Gebyar Suro di Kecamatan Dongko teman-teman. Nah, perjalanan kita mulai dari sini ya, ini di depan POM Kecamatan Dongko teman-teman. Nah, untuk kali ini kita nanti akan masuk ke jalan di depan Balai Desa Dongko ya, yang digunakan untuk kegiatan Gebyar Suro tahun 2023. Seperti itu, sekarang kita berada di depan Polsek. Dan kegiatan dimulai sejak kemarin ya, kemarin lusa. Nah, ini hari yang ketiga. Nah, ini ya. Ini ada portal, terus ini ada rambu-rambu dilarang masuk. Biasanya kalau malam ini menjadi tempat parkir ya, yang jalan sebelah sini. Nah, ini ada warung-warung juga. Apa ya, semacam, nah seperti ini teman-teman. Buh, jenengnya aku raruh. Nah, ini rame banget ini kalau malam. Terus ini lapangannya, ini panggung utamanya teman-teman. Nah, ini kelihatannya ada kegiatan ya, mungkin apa ya jeneng ini lah. Buh raruh, nah ini sone gede banget. Nah, sementara kita belok sini dulu teman. Oke, setelah mampir sebentar kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini spek soundnya seperti ini gensetnya. Nah, iki salone nggih iki opo kuwi? Sound gantung Jago Akustik tulisane ngono ning burine ya. Kita jalan ke sebelah timur teman-teman ya. Suasananya kalau siang seperti ini ya. Kalau siang seperti ini, di sebelah ini adalah kantor Desa Dongko.
sebelah kiri ini kantor Perhutani Dongko, teman-teman ya. Nah, sampai mana ini? Nah, biasanya kalau yang dari sebelah timur nutupnya dari sini, teman-teman ya, kalau malam. Dari sini. Ini yang sebelah kiri ini ke Desa Pringapus, kemudian ke Kecamatan Kampak. Kita balik aja ya. Untuk ke sebelah timur, ke sebelah barat lagi. Ke sebelah barat. Kita lihat view-nya dari sebelah barat, teman-teman ya. Nah, seperti apa? Nah, ini kalau dilihat dari sebelah barat seperti ini, kondisinya seperti ini. Yang di sebelah timur Bang, di sebelah timur lapangan ini Pang apa? Ini berada di sebelah kanan. Nah, dan ini panggungnya seperti ini, teman-teman. Banyak anak kecil ini kelihatannya apa ya latihan apa ya dolan. Upacara adat ngitung batik. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itulah kondisinya, teman-teman. Tempat acara Gebyar Suro Kecamatan Dongko di siang hari ternyata sepi. Oke, moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.